Transistor yang di sini ya, ini jenis NPN dan satunya ini jenis PNV Untuk powernya kita menggunakan SOCL 504 yang sudah di tap. Kita pahami dulu sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, okay? oke okay. ya berjumpa lagi dengan Ana Saras. Di video kemarin kita sudah tes power ini ya menggunakan 6 set transistor jengkolan. Nah, bagi teman-teman yang belum nonton di video kemarin, silahkan cek videonya di menu channel ini. Dan di video sekarang kita bahas cara pemasangan transistor ini ke powernya oke okay. untuk powernya kita menggunakan SOCL 504 ya yang sudah di tap dan ini ya tr tap oke okay. terus kita pahami dulu ya sebelum memasang transistor yang di sini ya 6 set ini ya ini jenis transistor NPN ya, semua jenis transistor NPN kita pasang di sini, oke. Okay. Dan satunya ini, ini jenis transistor PNP. Semua transistor PNP kita pasang satu hasting ya, seperti ini. Terus kita lanjut penjemperan, contohnya kita cek di sini ya. Penjemperan transistor final ini. Oke, nah teman-teman bisa cek sendiri lah ya. Oke, kita jelaskan di sini ya. Nih, dimulai dari basis ya. Kita pasang resistor setengah watt ini. Kita pakai kabel merah untuk basis. Kita pakai kabel merah ya. Oke. Untuk emitor ini sudah dipasang air kapur ya. Kita pasang kabel coklat. Dan untuk kolektornya ya atau kaki tengah ini kita pasang kabel biru. Dan untuk penjemperannya seperti inilah ya, teman-teman. Dan pasangannya pun sama. Teman-teman bisa cek sendiri lah ya Oke Lanjut ke pemasangannya Ya Nih Bagian sini ya Ini jenis transistor NPN Ini ya bagian sini dan di final pun harus berjenis juga NPN. Oke, untuk pemasangannya pada SOCL yang sudah di tap. Oke, ini ya kita kasih tahu. Nah, untuk basis ya ini yang sudah kita pasang kabel merah ini lari ke kaki yang ini, ya atau kakinya emitor tap. Oke ini bagian basis ya kabel merah ini terus yang ini kolektor kita pasang kabel biru ya kita larikan ke kaki tengah transistor tab nah teman-teman bisa cek sendiri lah ya dan untuk kabel coklat atau emitor transistor final ini ya lari ke out speaker ya ini bagian transistor npn yang ini ya terus pasangannya transistor pnp yang ini oke dimulai basis dulu ya untuk basis ini yang kabel merah lari ke bagian kaki emitor tab yang ini ya Terus lanjut kabel biru ini Iya Lari ke kaki kolektor tab Ini teman-teman bisa cek sendiri lah ya Oke okay. Terus kabel coklat yang ini Atau Kakinya emitor Transistor final Kita larikan ke out Okay. Dan kita kasih tahu lagi, untuk kaki kolektor PNP ini bisa langsung lari ke bagian input PDC, dan transistor ini juga finalnya ya, untuk kolektornya bisa langsung lari ke... Input PDC ini ya, bagian positif dan ini bagian negatif. Oke, okay. jadi seperti itulah ya untuk pemasangan transistor final pada SoCl504 yang sudah di tab. Oke. Okay. Cukup ya videonya, dan sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Dan jika teman-teman yang mau bertanya atau yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih.